Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mengunjungi anak yang viral kemarin pasca gempa 5,2 ya di Mamuju. Jadi pada saat itu anak itu tidak sengaja tiba-tiba merekam ya. Tiba-tiba datang langsung gempa yang sebesar 5,2 itu. Jadi hari ini saya akan mengunjungi rumahnya yang berada di daerah Mamuju, Tampa Padang, di daerah bandara. Saya dapat informasi bahwa dia tinggal di daerah situ. Jadi hari ini buat teman-teman tetap ikuti terus konten saya hari ini, karena saya akan mengunjungi rumahnya si adik yang viral ini. Jadi teman-teman bisa lihat dulu, saya akan putarkan cuplikannya pada saat itu yang gempa 5,2. Nah, ayo teman-teman kita lihat sama-sama cuplikan pada saat gempa 5,2 itu. Ibu, beli es krim. Kita beli es krim, guys. Beli es krim. Mama, gempa! Pak, gempa! Selamat kau. Kukira lah mamanya ke bapak di lemari nunggu. Oke, jadi sudah selesai, kita lihat sama-sama cuplikan pada saat 5,2 itu. Oke, jadi kita langsung let's go ke rumah adik Eza ini. Ada anak-anak yang kemarin itu yang viral yang di Facebook, di WA ini, yang dia siapa nama tak? Eza. Nah, Eza umur berapa Eza? Umur 10 tahun. Umur 10 tahun, berarti sudah kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Iya. Nah, ini Eza, bisa ceritakan kepada kakak-kakak atau teman-teman yang ada di luar sana bagaimana itu kronologi kemarin Eza bisa tiba-tiba ngerekam, tiba-tiba ada gempa begitu Eza? Karena itu awalnya saya makan mie, terus kepedasan, ya pura-pura beli es krim, ya langsung gempa. Iya. Tapi tidak ada itu dibilang wih akan gempa nanti beberapa menit kemudian, tidak ada kepikiran seperti nggak itu? Ada. Nggak ada kan? Iya. Nah, jadi itu di warung mana kemarin itu waktu mobil es krim itu? Di warung saya sendiri. Warung saya sendiri. Iya. Oh, jadi ceritanya ini bercanda gitu? Iya. Main-main mobil es krim? Iya, cuman memang iya. Tiba-tiba gempa yang langsung lari. Tiba-tiba apa yang terjadi dalam kios Eza? Ya langsung itu kan lemari duduk-duduk gitu. Oh, goyang-goyang. Iya, goyang-goyang ya. Terus pas goyang-goyang itu, saya kira bapakku yang mainin kayak. Oh, dikira kan bapak Eza main-main Eza goyang-goyang iya lemari. Oh gitu, ternyata gempa. Terus apa yang dirasain Eza waktu saat gempa itu? Deg-degan. Ketakutan ya? Ketakutan. Iya. Eza apa kata saat itu lari kemana Eza? Lari sini, terus langsung lari ke sini. Oh lari ke sini, terus iya lari ke sana. Oh cari siapa? Mama. Mama sama bapak karena takut. Sudah berapa kali Eza merasakan gempa di Mamuju? Tiga kali. Cukup keras kemarin yang Eza rasakan kan? Iya. Jadi begitulah teman-teman, begitu cerita Eza kemarin pasca gempa 5,2 yang ada di Mamuju seperti itu. Eza ini anak pintar ternyata, dia pintar. Jadi Eza, apa harapan Eza untuk Mamuju ini yang sekarang masih dalam keadaan gempa, apa harapan Eza? Kepada Tuhan agar bisa pulih kembali Mamuju, Sulawesi Barat bisa cepat bangkit kan? Iya. Nah, itu harapan Eza kan? Iya. Ya, jadi Eza berapa bersaudara Eza? Tiga. Anak ke berapa Eza?
pertama. Oh, anak pertama. Adik Eza itu cowok. Cowok dua. Dua cowok. Eza anak pertama ya. Jadi bapak sama mama ada di sini. Ada. Oke, jadi itu hanya beberapa pertanyaan kepada Eza mengenai kronologi yang kemarin saat viral. Oke, buat teman-teman, jadi yang pingin lihat atau pingin kenal Eza bisa nonton di channel YouTube saya ini. Jangan lupa juga share agar teman-teman di luar sana bisa mengenal anak pintar ini. Nah, dia ini asal asli Mamuju, di Tampa Padang, bandara. Ini kita bisa lihat di belakang saya ada bandara. Bandara Tampa Padang Mamuju ya. Oke, jadi teman-teman sekian hari ini vlog saya bersama Eza. Jangan lupa subscribe. Apa Eza? Aku ya. Oh, Eza juga anak YouTuber. Vlogger juga. Itu ditawa bikin konten. Iya, bikin konten. Pas gempa. Oh, ini jadi Eza kemarin itu mau buat konten. Iya, tapi tidak upload ke YouTube karena mau bikin. Oh, begitu. Jadi ya. Eza sudah berapa lama jadi anak ini YouTuber? Sudah lama. Sudah berapa subscribe-nya? Subscriber 145. Oh begitu. Jadi apa konten Eza? Apa konten Eza isinya? Belajar kah, main-main atau apa? Tutorial make up. Oh, tutorial make up. Oh, mantap. Bisanya cantik. Sama. Hah? Ya, TikTok juga. Biasa TikTok. Oh, jadi Eza ini teman-teman bisa TikTok, YouTubers juga. Jadi teman-teman bisa bantu apa? Bisa sebutkan nama YouTube Eza di sini. Nama YouTube-nya Eza Muntas. Eza Muntas. Ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe Eza Muntas. Jadi dia punya channel YouTube juga. Jadi bantu subscribe juga. Apalagi TikTok ada? Ada. Ada apa nama TikTok-nya? Eza Nur Sada. Eza saja. Iya. Eza juga. Nanti ikuti juga TikTok-nya Eza ini. Oke. Okay? Jangan lupa apa Eza? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, okay, terima kasih. Thank you.